Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita bersama-sama selalu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan jalan melaksanakan perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangan-larangannya. Dan dalam bulan Ramadan inilah kita memiliki kesempatan yang luas untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dengan takwa itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup dunia hingga di akhirat. Salah satu amal tanda ketakwaan yang berkenaan dengan hal itu, marilah kita memperhatikan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sejumlah tafsir dari ayat tersebut apabila dirangkum, maka mengandung tiga tingkatan sholawat, yaitu pertama, jika sholawat datang dari Allah SWT berarti pemberian rahmat. Kedua, jika datang dari malaikat berarti memintakan ampunan. Dan yang ketiga, jika sholawat datang dari orang-orang beriman, maka mereka berdoa memohon rahmat Allah SWT. Sholawat juga berarti doa, baik untuk diri sendiri, orang banyak, maupun kepentingan bersama. Sedangkan sholawat sebagai ibadah adalah pernyataan hamba atas ketundukannya kepada Allah SWT, serta mengharap pahala darinya. Bagaimana yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW, bahwa orang yang bersholawat kepadanya akan mendapat pahala yang besar, baik sholawat itu dalam bentuk tulisan maupun lisan atau ucapan. Mengenai hukum membaca sholawat ini, ada beberapa pendapat dari para ulama. Ada yang mengatakan wajib bil ijma, wajib satu kali seumur hidup. Ada juga yang mengatakan sunnah. Namun yang paling masyhur adalah sunnah mu'akkad. Akan tetapi membaca sholawat dalam tasyahud akhir bacaan sholat adalah wajib karena itu termasuk dalam rukun sholat. Artinya sholat kita tidak akan sah tanpa bacaan sholawat. Para pemirsa yang berbahagia, bagaimana telah disebutkan tentang tafsir sholawat dari surat Al-Ahzab ayat 56 tadi di atas, bahwa jika sholawat datang dari Allah SWT adalah pemberian rahmat. Rahmat Allah SWT sangatlah luas. Bahkan rahmatnya mengalahkan murkanya. Ini membuktikan bahwa Allah Maha Pemberi Ampunan. Allah Maha Pemberi Ampunan dan Taubat. Hadis tentang luasnya rahmat Allah SWT, bagaimana diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah kedatangan rombongan tawanan perang. Di tengah-tengah rombongan itu ada seorang ibu yang sedang mencari-cari bayi. Ketika dia berhasil menemukan bayinya di antara tawanan itu, maka dia pun memeluknya erat-erat ke tubuhnya dan menyusuinya. Melihat kejadian seperti itu, Rasulullah bertanya kepada kami, apakah menurut kalian ibu ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Kami menjawab, tidak mungkin demi Allah, sementara dia sanggup untuk mencegah bayinya terlempar ke dalamnya.
Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tatkala Allah menciptakan para makhluk, Dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya di atas ars. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari. Rahmat Allah SWT lebih luas daripada murkanya, karena melekat pada diri Allah SWT. Rahmat tersebut diberikan kepada makhluknya tanpa sebab apapun. Dengan kata lain, walaupun tidak pernah ada jasa dan pengorbanan dari umat, pada dasarnya Allah SWT tetap sayang kepada makhluknya. Dia menciptakan, memberi rizki, dan menjamin hidupnya. Begitu besar kemurahan hati Allah SWT, sehingga kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk meraih rahmat tersebut. Kalau dikatakan rahmat Allah, maknanya adalah kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah ada yang diberikan di dunia untuk semua manusia, baik yang bertakwa maupun yang durjana. Ada juga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa nanti di akhirat berupa surga. Untuk bisa meraih rahmat, manusia harus selalu berbuat baik. Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, tak ada hal yang paling diinginkan manusia sepanjang hidupnya selain selalu mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Kasih sayang dan rahmat dari Sang Khalik inilah yang nantinya akan membantu manusia di hari kiamat kelak. Allah SWT senantiasa memberikan kasih sayang dan rahmat kepada semua makhluk ciptaannya. Rahmat juga diberikan kepada makhluk tidak hidup sebagai ajaran, agar manusia juga melakukan hal yang terpuji pada sesama dan alam sekitarnya. Sebagai muslim dan manusia biasa, kita pasti mengharapkan kebahagiaan hidup, baik di dunia, terutama kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Oleh karena itu, kita harus berusaha meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah SWT sebagai tabungan pahala yang kelak diharapkan bisa menjadi bekal kita ketika menghadap kepadanya. Namun, kita harus bisa mengukur diri kita sendiri, pantas dan layakkah amal ibadah kita selama hidup ini mampu untuk membuka pintu surga dan menjauhkan diri kita dari siksaan neraka. Mengapa demikian? Karena kebanyakan dari kita masih berada dalam tingkatan beribadah belum tentu sempurna, tetapi melakukan dosa itu sudah pasti. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, la yudkhilu ahada minkum amalul jannah wa la yujiru minan nar wa la ana illa birahmati minallah, yang artinya kurang lebih tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga denganku kecuali dengan rahmat Allah SWT. Dari hadis di atas, pantas dan layakkah kita membangga-banggakan amal ibadah yang telah kita kerjakan? Pantas dan layakkah kita menghitung amal ibadah kita kepada Allah SWT? Karena bagaimanapun juga, yang bisa menyelamatkan kita bukanlah amal ibadah kita, tapi kasih sayang Allah SWT. Para pemirsa yang berbahagia, berdasar pada hadis di atas menunjukkan bahwa betapa penting dan utamanya rahmat Allah SWT. Oleh karena itu, marilah kita selalu berusaha meningkatkan amal-amal kebaikan dan kebajikan kepada sesama, serta meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah SWT. Segala amal kebaikan kepada sesama dan amal ibadah kepada Allah SWT harus selalu kita tingkatkan,
termasuk meskipun amal-amal itu tampak ringan dan kecil, demi mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diantaranya adalah hendaknya kita selalu mengamalkan apa yang diperintahkan kepada kita, sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 56 di atas, yakni dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ada satu hari pun dalam hidup kita dengan tidak membaca sholawat. Keutamaan membaca sholawat Nabi juga dapat memohonkan ampun dari semua kesalahan dan akan menjadi penghibur di alam kubur kelak di kemudian hari. Di mana hanya amal ibadah yang menjadi teman bagi setiap makhluk hidup yang telah mati dan dikubur. Maka sudah semestinya bagi seluruh umat muslim untuk memperbanyak amalan yang baik sebagai bekal di kehidupan akhirat nanti. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa Allah SWT ketika memperlakukan hambanya seburuk apapun dia, Allah SWT akan mendahulukan sifat rahmatnya daripada murkanya. Dengan begitu, Allah SWT tidak pernah bosan memberikan ampunan kepada setiap hamba yang sudah melakukan maksiat, meskipun hamba tersebut sudah berulang kali melakukan taubat. Oleh karena itu, selain bertobat, baiknya tidak melewatkan untuk membaca doa mohon rahmat dan petunjuk. Hal ini bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dan pastinya mendapat petunjuk yang terbaik. Begitu pula ketika mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan, seseorang muslim sudah sepatutnya mengucapkan doa bersyukur atas limpahan rahmat Allah SWT. Para pemirsa yang berbahagia, bersolawat kepada Nabi juga merupakan salah satu sebab terkabulkannya doa. Jadi mari kita renungkan betapa pentingnya solawat. Apakah ada yang tidak mau bersama Rasulullah di surganya Allah SWT? Maka mari kita terus berusaha untuk membuat Rasulullah bahagia dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Jangan punya pikiran jika solawat hanya harus dilakukan dalam menghadiri majelis-majelis saja. Tetapi dimanapun dan kapanpun, bisa kita lantunkan sholawat Nabi Muhammad SAW. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Bulan suci Ramadan adalah bulan suci yang paling berharga dan paling ditunggu-tunggu. Selama bulan Ramadan, kebanyakan umat muslim berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Perbuatan baik yang dilakukan di bulan Ramadan adalah semata-mata karena ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT. Salah satu cara untuk mendapatkan pahala di bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak membaca sholawat. Allah SWT menyukai orang-orang yang membaca sholawat di bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man sholla 'alayya wahidatan sallallahu 'alayhi asran." Artinya kurang lebih, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Padahal bagaimana tafsir ayat yang disebutkan di atas, surat Al-Ahzab ayat 56 di atas, menjelaskan bahwa solawat dari Allah SWT itu artinya Allah SWT melimpahkan rahmatnya. Hal ini juga disebutkan dalam hadis lain dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu. Beliau mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man sholla 'alayya sholatan sallallahu 'alayhi asran." Yang artinya kurang lebih, barang siapa membaca sholawat kepadaku sekali, maka Allah SWT akan memberikan rahmat kepadanya 10 kebaikan. Di samping mengharapkan rahmat Allah SWT, amalan memperbanyak baca sholawat juga untuk mengharap syafaat Rasulullah SAW. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda,
Aulan nasi fi yaumal qiyamati aktsaruhum 'alayya sholatan. Artinya kurang lebih orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Para pemirsa yang berbahagia, demikian tazkirah singkat ini. Marilah kita sama-sama berdoa. Semoga kita senantiasa mendapat limpahan rahmat dari Allah SWT dan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah dan ahli sholawat, serta senantiasa mendapat limpahan rahmat dari Allah SWT. Demikian ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.